Subtema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Dan pada pembelajaran 1, teman-teman, kita harus saling menyayangi sesama manusia. Kita juga harus menyayangi tumbuhan, karena tumbuhan memberikan manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan tumbuhan untuk kebutuhan kita bersama sebagai manusia, karena tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Karena tidak tahu cara menanamnya, akhirnya Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan, buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Siti membaca petunjuk merawat melati. Yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Susun di dasar pot. Campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu merah atau genting. Yang ketiga, masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. 7. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran dan letakkan pot di tempat yang diinginkan. Di sekolah Siti ditanam pohon siri. Pohon siri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Siri adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun siri sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas, akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur pohon siri. Sebelum mengukur pohon siri, Siti dan teman-temannya belajar garis bilangan. Ayo teman-teman, kita belajar bersama-sama yuk tentang garis bilangan. Garis yang dilengkapi bilangan disebut garis bilangan, seperti pada gambar. Pada garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan yang letaknya semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Ingat, ke kanan semakin besar. Bilangan yang letaknya semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Contoh soal, salin dan lengkapi garis bilangan di bawah. Maka yang titik-titik kita isi sesuai dengan urutannya. Habis angka 2 adalah angka 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada tantangan 1 buat teman-teman. Kerjakan soal di bawah ini, nomor B, C, dan D. Selamat mengerjakan teman-teman. Contoh lainnya. Panjang pohon siri ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon siri bertambah 2 satuan. Perhatikan untuk menghitung mulai dari angka 0. Karena 3, maka 0, 1, 2, dan 3. Untuk tambahan 2 satuan, maka kita hitung mulai 3.
3 ke 4, 4 ke 5. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Tantangan kedua buat teman-teman yaitu mengerjakan buku paket tematik halaman 105 sampai 106. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada berbagai motif batik. Siti memperhatikan motif batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan, seperti pada gambar berikut. Alhamdulillah, bagus sekali ya motifnya teman-teman. Teman-teman bisa memilih mana motif yang paling teman-teman sukai. Oke teman-teman, alhamdulillah pembelajaran 1 telah selesai teman-teman. Kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.